semi ini. Jadi Boyan Hodak 4-4-2. Kevin Raymond Doza seperti biasa. Pas dari perolehan itu. Azim Rahim. Sedikit berbeza tugasnya pada malam ini. Dia selaku pertahanan kiri. Namun apa yang menjadi masalah untuk mereka adalah kegagalan mereka untuk kan Lucas sebentar tadi. Di dalam kawalan Hendrik. Satu antaranya baik. Mencari kembali Lucas. Peluang untuk Lucas. Namun rebatannya pula tersasar. Sepakan yang kurang baik dari Kevin Rimentoza. Semakin selesa dengan situasi permainan untuk setakat ini dalam Azim Rahim. Jauh kali ini dari Kevin. Tanduk ke belakang oleh Irfan Zakaria. Tanduk keluar. Namun Hendrik untuk Azim. Menunggu rakan di dalam kotak penalti dari Azim. Cuba untuk melakukan tolakan ke arah dah. Namun body contact yang cukup. Jafri. Agak kuat pula. Jadi 5 minit terakhir di separuh masa pertama. Untuk Lucas Silva. Ada lagi Lucas. Rebatan tepat. Pemain yang tidak terus saja melihat ada ruang untuk Lucas. Dan Lucas sedikit ruang. Dan kini Lucas Silva peluang untuk mendapatkan jaringan. Dan Kevin Mendoza. Bacaan memulakan serangan mereka sejak awal separuh masa kedua ini. Josue tenang saja dari Kamal Azizi. Satu in-swinger. Agak jauh. Muncul saja. Kedudukan ataupun positioning yang cukup baik. Filipina ini. Masih lagi Lucas. Umpanan untuk Arif Rashid. Kamal Azizi. Tertonggak utama di bahagian pertahanan. Jauh dari Kevin. Namun peluang untuk Penang terlebih dahulu. Ada satu rempuan dan Kevin Rimendoza. Mula daripada hantaran Rafiuddin. Berada dengan cukup baik dari Azim dan Lucas Silva sebenarnya sudah pun berada dalam kedudukan offside. Pernah daripada Rafiuddin. Cantik. Yang positif untuk Penang. Tandukan yang cukup menarik. Umpan daripada Azim. Tandukan dari Lucas Silva. Oh. Dan secara selepas itu, Lucas Silva sekali lagi cuba untuk menempat. Setelah kali terakhir,